Assalamualaikum. Hello, what's up guys? So, hari ni hari pertama kita puasa. Korang puasa tak? Jangan tak puasa lah. Okay. So, benda pertama saya nak buat hari ni, saya nak ambil barang dekat Bos Laju. Okay. Lepas tu nak transfer duit untuk satu projek saya dengan sculpture yang dari Miri. Okay, Miri Sarawak. So, tanpa membuang masa, kita terus bergerak, bosku. Let's go. Laju ambil satu barang ni. Eh, barang dia nipis dia kecil. So, kita balik rumah lah kalau nak tahu barang apa ni. What's up guys? So, pagi tadi kita dah pergi Pos Laju untuk ambil barang ni ya. Barang yang saya order dari Rabak Lit. Okay, nak tahu apa barang dalam ni? So, kita buka. Okay. Hari ni hari pertama kita puasa ya. Harap korang semua puasa lah. Jangan bagi alasan yang tak munasabah kalau tak puasa, okay. Puasa tu wajib ke atas kita semua orang Islam yang dah cukup syaratnya. Okay, barang dia. Okay. Tada! Ini buku dia ya. Radio Radical, Seksa Dada dan Rock and Roll, Radio AG. Right? Buku ni berkisah tentang, dia ada sinopsis pendek lah belakang buku ni.
depan ni gambar Adi, penyanyi OAD tu kan lah, siapa yang tak kenal. Buku ni dia Radi sendiri lah yang tuliskan buku ni tentang perjalanan hidup dia sepanjang dalam menjadi artis tu. Saya baca sikit. Editor pesta grafik diterbitkan oleh Rabak Lit lah. Rabak Lit dia punya link nanti untuk order buku ni saya letakkan bawah video ni ya. Tajuk dia pun dah macam Radio Radical, Seksa, Dada dan Rock and Roll. Radio OG. Right. Buku dia ada berapa muka surat lah. Ada semua ni. Ada 90 ada 96 muka surat lah. Okey, 96 muka surat. Harga dia RM35 tak termasuk postage. Postage ke Sarawak hari tu lebih kurang dalam saya bayar hari tu berapa ah? Lupa dah. Okey, saya baca sinopsis dia. Radi, penyanyi dan pencipta lagu kumpulan band OAD menghasilkan bukunya yang pertama. Bertajuk Radio Radical. Radio, radio bermaksud penyampai. Radical adalah cara Radi berfikir dan menyampai hasil seninya kepada pendengar muzik. Buku ini menceritakan tentang kehidupannya yang tidak pernah diceritakan oleh Radi kepada sesiapa. Siapa yang pernah tahu pengaruh muzik Radi sebenarnya bermula dengan Michael Jackson. Dia dengar Michael Jackson ya. Terjebak dengan dadah, Radi mula bangun dan bangkit melawan. Radi berani membuka titik hitamnya demi untuk menginspirasi anak muda agar bangun dan teruskan kehidupan. Lain dari itu, buku ini juga menjawab beberapa perkara tentang album OAD Bahasa Melayu yang pertama. Maksud di sebalik lagu Nawaitu, punk dan alternatif. Apakah itu muzik indie yang bermacam-macam lagi perkara yang dikongsikan oleh Radi. Alright. So, dalam bulan puasa ni saya tak ada buat apa-apa. Sementara nak tunggu solat asar. So, bolehlah baca-baca buku ni. Nak tahu tentang kehidupan Radi. Mungkin ada konten yang bagus boleh kita pelajari dari buku yang dia ceritakan dalam ni kan. So, korang yang nak dapatkan buku ni, so stay tune. Saya letakkan link dia kat bawah tu. Dan last kali, jangan lupa untuk subscribe sebagai tanda support channel saya. Like, komen dan share ya. Dan yang paling penting, tekan button loceng tu sekali untuk notifikasi setiap kali ada video terbaru yang diupload ke channel YouTube saya. Okey, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.